Halo teman-teman, dukung J2 Project 18 menuju 1000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Nah, ini dia bentukannya. Ini satu porsi itu yang spesial itu 20.000 seperti gue bilang tadi. Isinya tuh daging ayam. Dan ini masih panas banget nih. Jadi lo harus hati-hati makan ini. Kauce. Wah, dengan harga 20.000 sih. Ini auto inceran nih buat anak kosan nih, guys. 20.000 doang, guys. Halo guys, welcome back to my channel. Masih bareng gue, Kokoh Jerdi yang lapar. Oke guys, jadi di video kali ini gue emang openingnya masih di kosan ya. Jadi gue ini mau berburu kuliner, yang dimana kuliner ini tuh lagi viral-viralnya guys. Kuliner ini tempatnya itu, lokasinya itu gak jauh dari kosan gue, karena masih satu daerah, yaitu di daerah Cengkareng. Jadi pasti ini kalau lo yang warga Cengkareng, pasti yang nonton video gue ini pasti udah tahu dong ini gue mau kemana. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk terus dukung channel J2 Project 18 menuju 1000 subscriber, karena nanti kita akan mengadakan giveaway guys. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial teman-teman. Kalian yang udah penasaran, tetap ikuti video gua kali ini. Sampai bertemu di TKP. Kita sudah sampai nih di tempatnya, di Pangsit Goreng Legino. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, tadi lewat jembatan baru dan nggak terlalu jauh banget tempatnya, dan nanti lu juga bisa cari di maps. Nah, nanti tenang aja, untuk link mapsnya gue taruh di deskripsi. Nah, di sebelah gue ini udah ada mas-mas yang ganteng ya. Walaupun pakai masker, boleh kenalan mas, namanya siapa? Hai kak, nama aku Doni Wirahadi kak. Namanya Doni, aku Jordi. Boleh sapa dulu dong channelku. Hai kak, jangan lupa subscribe nanti. Jangan lupa subscribe ya, oke. Aku nanya, kakak ini di Pangsit Goreng Legino sebagai apa nih kak? Aku di sini sebagai admin dari Pangsit Legino kak. Oh, jadi ini miminnya guys, wow. Jadi ini kemarin yang balas DM gua dari hari Kamis, dan gua baru bisa hari ini kesini, saking padatnya. Oh, luar biasa. Luar biasa banget kak, sorry nih baru dapatnya kak. Pesannya Kamis, datangnya hari Minggu loh. Iya, jadi itu guys, jadi bukannya berarti gimana-gimana, emang rame banget karena gue emang dari hari Kamis mau pesan ke sini dan gue baru bisa hari Minggu gitu guys. Sebenarnya Legino ini tuh udah dari kapan sih kak? Kita sih pas bangun di Pangsit Legino itu dari tahun 93 kak. 93? Iya. Wow. 93, jadi kita pas dulu kan sempat jual di rumah. Dan ini pindah ke depan ini udah 8 tahunan kak di depan. Oh, berarti ini bisnis keluarga? Iya. Oh, bisnis keluarga. Berarti masih saudaraan? Masih saudara. Nah, jam bukanya sendiri kak dari jam berapa sih kak? Kalau untuk buka kita mulai dari jam 5 sampai tutupnya sih jam 12 kak malam. Cuma kalau misalkah masih ramai antrian, kita belum tutup kak. Oh gitu, jadi dari jam 5 sore guys sampai jam 12. Nah, cuman kalau lu kesini itu lu harus sabar-sabar banget nih, karena emang ramai banget gitu. Tadi lu bisa lihat tuh, itu tumpukan-tumpukan antrian dan itu banyak banget. Nah, nah kalau boleh tahu yang paling recommended nih dari Legino itu apa nih? Di sini yang paling recommend itu pangsit goreng spesial, Kak. Pangsit goreng spesial. Itu, nah, itu bisa ya dijelasin nggak apa aja isinya? Itu kalau yang spesial itu kita kan gunakan untuk pangsit gorengnya itu dalamnya ada ayam cincang, Kak. Ayam cincang. Dan ada sayur, ada kol, ada toge, juga ada ayam suwir-suwir yang dikecapin. Oh gitu. Ada bakso dan sosis juga kak. Nah, saking banyaknya topping, itu harganya berapa nih? 20.000 saja. Gue anak kosan. Gue anak kosan, 20.000? 20.000 kak. Wow guys, jadi yang spesial 20.000, kalau yang biasa? Yang biasa 18.000 kak. Yang biasa 18.000, cuma beda 2.000. Gue sih milih yang spesial dong. Beda 2.000 doang sih kak. Wah, gue sih dari tadi udah nyium-nyium nih. Yang gue udah matang belum nih? Sudah, lagi dibuat kok kak. Lagi dibuat ya. Oke guys, jadi itu aja obrolan kita sama Mas Doni sebagai adminnya. Kalau lu penasaran dengan rasanya Legino, boleh datang ke sini aja, tapi ingat harus sabar ya guys ya. Kalau gitu sampai bertemu kak ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama kak. Sukses. Sip. Halo guys. Nah, ini dia setelah gua nunggu tadi hampir berapa ya guys? Hampir 1 jam, 2 jam lah ya. Buat teman-teman yang mau pesen itu emang seperti itu guys. Jadi lu tuh nggak bisa langsung, maksudnya belum tentu lo datang ke tempatnya itu langsung dapet si
ini pangsit gorengnya. Jadi lu dari jauh-jauh hari, nah lu bisa chat via Instagramnya deh. Nanti gua taruh juga linknya di deskripsi, jadi lu pesan dulu. Nah ini dia bentukannya, ini satu porsi itu yang spesial itu 20.000 seperti gua bilang tadi. Ini tuh isinya ada berapa ya? Ini gua lihat dulu ya. Pangsitnya 1, 2, terus berapa nih? 3, 4, banyak juga guys. Pokoknya kita makan aja lah ya. Ada banyak lah pokoknya nih. Ini yang spesial. Pangsitnya ini isinya tuh daging ayam. Dan ini masih panas banget nih. Jadi lu harus hati-hati makan ini. Ini ada sayurannya. Sayurannya itu ada sawi, ada kol, dan ada toge, guys. Makan, guys. Jadi penantian gua selama berapa hari ini, hari Minggu ya? Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari dan 2 jam terbayarkan dengan rasa yang sangat hauce. Oh, ini hauce banget, guys. Selain dia isinya daging ayam, di sini juga dikasih kayak ada ayam cincang. Besar ini ayam pitangnya. Dan ada bakso juga, guys. Ada bakso juga. Makan, guys. Selain pangsit goreng, di sini juga ada beberapa menu lainnya. Ada mie dan lain sebagainya. Cuman yang terkenal itu, yang viral itu yang ini, pangsit gorengnya. Jadi makanya gue pesennya pangsit goreng. Makan, guys. Ini sih udah kenyang, guys. Nggak perlu pakai nasi lagi. Makan, guys. Udah. Ini dia ada kerupuknya, guys. Jadi dapat kerupuk. Nah, jadi dikasih kerupuknya ini biar lebih mantep lagi. Makan, guys. Hauce. Wah, dengan harga 20.000 sih, ini auto inceran nih buat anak kosan nih, guys. 20.000 doang, guys. Ini juga bisa nih, guys. Gue pesan via online. Cuman kalau pesan via online, gue nggak rekomend deh. Kenapa? Karena lu datang langsung aja lama. Apalagi online gitu, kasihan abang Grab apa abang Gojeknya gitu kan. Jadi mendingan lu pesan langsung aja, guys. Datang ke sini, lu makan di sini gitu. Jadi sambil menikmati suasana pemukiman ya. Pemukiman yang padat penduduk ini. Nah, ternyata di tengah-tengahnya itu ada pangsit goreng yang legend ya. Ini pangsit goreng Legino, pangsit goreng legend ya. Karena tadi, guys, yang kita ngobrol sama Mas Doni kan, Legino ini dari tahun 1993. Dan ternyata si Pak Legino itu dulunya itu adalah koki di sebuah hotel lah. Gue tadi nggak sampai sempat nanya hotel mana, dia tuh mantan koki hotel. Jadi nggak aneh gitu kalau rasa itu sangat luar biasa, guys. Makan, guys. Makan, guys.
Lanjut. Makan guys. Makan guys. Oke, jadi biar nggak lama, nah gue mau lanjut makan dulu, ini gue cut dulu guys ya. Jadi tetap stay tune ya, jangan lupa untuk, aduh, kata-kata nih, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial teman-teman. Karena kita sedang menuju 1000 subscriber, di 1000 subscriber kita akan mengadakan giveaway guys. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Gue lanjut makan dulu ya. Oke guys, jadi gue udah beres makan dan wow itu rasanya enak banget, sangat recommended banget. Gue sukanya itu dia bumbunya itu kerasa banget dan bawang putihnya itu berasa. Dan di dalam pangsit itu kan ada ayamnya ya, nah itu kerasa banget ayamnya, pas rasanya nggak asin, nggak terlalu gurih, pokoknya pas banget lah dipadukan dengan sayur, kol, terus toge, sawi. Dan ada ayam cincangnya juga, ada baksonya juga, pokoknya komplit 20.000 paket anak kosan lah. Pokoknya lu anak kosan nih dekat-dekat kawasan Cengkareng, lu aduh, pokoknya lu kalau lu nggak coba di sini berarti bukan anak Cengkareng deh pokoknya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial teman-teman. Sampai bertemu di video-video berikutnya. See you.